Kita jangan salah sangka seperti para dokter dan orang-orang pinter modern. Contohnya Nabi Musa, mimpin pasukan diubur-ubur karo prajurit Firaun, jur tiba-tiba ning dekat bukit dia sakit perut. Terus dia sama ya Allah, kula niki kedah nyelametke prajurit sementen kata ning kula weten kula lara. Terus Allah mengatakan, Musa kamu naik bukit itu ada daun, makan daun itu. Nabi Musa munggah, jupuk godong, pangan set mari. Ya, mari. Terus mlaku meneh karo prajurit lara weteng meneh. Terus Nabi Musa munggah bukit meneh, njupuk godhong dipangan nganti sak tangpange ora mari. Terus dia protes, ya Allah. Tadi katanya kalau saya ketika saya sakit saya suruh naik bukit ambil daun. Sekarang saya suruh naik bukit ambil daun bahkan saya makan sampai dahan-dahannya. Kok tidak sembuh? Gitu kan? Terus Gusti Allah mesem, sing marekke wetengmu iki dudu godhong. Sing marekke wetengmu iki dudu obat, dudu angin pantai, dudu apa wae sing marekke wetengmu dadi ora lara kuwi aku sak karep-karepku. Dokter menyangka daun bisa menyembuhkan, obat ini bisa menyembuhkan. Padahal tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Ngaten Mas, pedoman ya. Tetapi tetap ada alasan-alasan atau penjelasan-penjelasan atau analisis ilmiahnya bahwa angin pantai itu sedemikian rupa sehingga bisa mengeliminir faktor-faktor yang membuat bocah mengi. Kalau angin gunung belum tentu, angin di darat yang biasa belum tentu, tapi kalau angin pantai apalagi parang tritis yang serem itu insya Allah bisa. Tapi itu tetap statusnya hanya lamparan, yang benar-benar bisa menyembuhkan hanya Allah. Ambok kowe turu ning parang tritis. Muen kok entek-entek iki kae, Mbok. Nanti nyaroh kidul metu sapa iki? Sapa iki? Kok ngentek-ngentek iki anginku ngono kuwi. Tetep ora mari ya iso ya sakarepe Gusti Allah. Jadi manusia ini jangan GR. Kowe iki ra iso apa-apa, Le. Gusti Allah sing iso, wahai manusia engkau lapar kecuali aku beri makan. Wahai manusia engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jelas ya statusnya.